Pemirsa, pisang merupakan salah satu buah yang tidak hanya memiliki segudang manfaat untuk kesehatan, tetapi juga bisa dijadikan sebagai camilan atau makanan yang tidak membosankan. Seperti misalnya keripik pisang yang diproduksi oleh salah satu IKM binaan Disperindak Tulungagung. Untuk kami, saya kasih nama Mbak Lin, artinya ya banyak jalan Bapak. Jadi Bapak dulu sudah usaha, kemudian jatuh bangun, akhirnya terinspirasi. Saya kasih nama Mbak Lin. Kemudian bahan bakunya kami dapatkan dari Tanggung Bunuh, itu kita sudah punya supplier sendiri, kita bermitra sama petani di sana, itu insya Allah untuk bahan bakunya bisa tercukupi. Proses produksi keripik pisang di sini masih menggunakan alat-alat tradisional, mulai dari pemotongan pisang yang dilakukan oleh beberapa karyawannya ini. Setelah pisang dipotong, kemudian dilakukan pencucian untuk menghilangkan getahnya sebelum nantinya akan digoreng menjadi camilan yang renyah dan gurih. Kerjanya yang awalnya dulu kita cuma 2 tungku Bapak awalnya, kemudian sekarang udah 9 per ininya ada 2 tungku, akhirnya kita nambah karyawan sekarang jadi yang tadinya cuma sekitar 15-an sekarang 30. Untuk pemasarannya kita juga punya ini distributor juga, nanti kita lempar ke wilayah Jawa dan Bali. Pisang yang sudah melalui proses sebelumnya tadi dan sudah diberi pewarna makanan untuk memberikan warna kuning sedikit pekat pada pisang, selanjutnya melalui proses penggorengan. Sementara kita masih keripik pisang dulu, nanti kita kembangkan mungkin kue atau apa itu bisa sesuai sama apa kebutuhan pasar ya. Pemirsa, di Tulungagung sendiri juga terdapat salah satu produk unggulannya di bawah binaan Disperindak Tulungagung, yakni kerupuk rambak. Seperti inilah pemirsa, proses demi proses produksi pembuatan kerupuk rambak di Tulungagung. Masih dibantu dengan tenaga manusia, biasanya per hari produksi kerupuk rambak ini mencapai ribuan kilo. Setelah dilakukan proses pengeringan hingga penggorengan, kerupuk rambak ini siap dikemas untuk dipasarkan baik di gerai milik salah satu pelaku usaha di Tulungagung ini sendiri maupun biasa dikirim ke luar kota.
satu gerai IKM binaan Disperindak Tulungagung yang setiap hari memproduksi kerupuk rambak ini juga terdapat berbagai jenis kerupuk rambak. IKM ini juga menjualnya menjadi beberapa produk seperti misalnya rambak yang sudah digoreng dan siap dimakan dengan berbagai ukuran kemasan yang bisa juga dijadikan oleh-oleh.